Forbes pada Selasa 3 September menerbitkan rekaman yang memperlihatkan belasan tentara Israel menepi di sebuah bangunan daerah Netzarim selatan lingkungan Tel Al-Hawa. Pasukan IDF itu memilih berlindung di bangunan tersebut setelah beberapa rekannya terluka karena ranjau. Sementara klip selanjutnya terlihat helikopter Israel mondar-mandir mengevakuasi para tentara tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.